Halo guys, selamat datang di channel saya IndieSP2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara buka casing nano spray model geser ataupun model sled ataupun model ompu ataupun model H2O. Karena pernah ada yang bertanya sama saya, Bang, gimana cara buka nano spray yang model sled ataupun model geser? Ini saya buatkan videonya, guys. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat. Nah, untuk membuka nano spray model seperti ini, kita harus buka dulu bautnya. Bautnya ada di bawah, ketutup sama stiker ataupun tulisan ataupun kertas. Jadi solusinya diraba, kemudian diketok-ketok, kalau tidak ditusuk. Setelah nampak bautnya, baru kita buka menggunakan obeng bunga ataupun obeng plus dengan cara putar ke kiri. Putar terus bautnya sampai mentok. Nah, setelah itu kita songket ataupun kita cuti bautnya. Nah, seperti ini. Baut yang tersembunyi ini, guys. Oke, baut sudah terlepas. Lanjut, kita tarik yang putih dan yang bening. Nah, satu nahan di bagian tabung, satu menahan di bagian casing bawah. Seperti ini, baru kita tarik. Nah, akan terpisah, guys. Begitulah, guys, cara membongkar nano spray model ini ya guys. Memang berbeda cara membongkarnya dari nano spray yang model bulat. Okelah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah guys. Request di bawah guys tentang nano spray. Boleh komentar.